pada Sudarlun Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Irdam beserta istri Nyonya Sofi merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-30 di kantor Kejaksaan Negeri Biren Jumat 20 September 2019. Mudah-mudahan kita semua berdoa kepada Bapak dan Ibu selalu diberikan. Ultah pernikahan Kajati dan istrinya tahun ini merupakan kejutan yang sangat luar biasa bagi mereka. Betapa tidak, tanpa diduga sebelumnya, para pegawai Kejaksaan Negeri Biren tiba-tiba membawakan dua kue tar dari coklat yang dikreasikan seperti bentuk baju dinas Kajati dan baju ibu-ibu Adiaksa untuk istrinya. Kue tar yang diracik dari coklat asli berwarna coklat tersebut diberikan untuk Pak Kajati dan hijau muda untuk Nyonya Sofi sebagai hadiah ultah pernikahan pasangan serasi itu. Kajati mengaku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bangga sekaligus terharu mendapat kejutan dari pegawainya. Kajati Aceh merupakan putra asal Sumatera Barat, kelahiran Banda Aceh 29 Desember 1960. Ia telah dikaruniai dua putra dan seorang putri serta seorang cucu. Melihat kinerja rekan-rekan di daerah sudah jauh mana. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.